kencana motor blok. Ya, hari ini hari Minggu cuy. Hari ini hari Minggu cuy. Ya hari Minggu. Riding sore. Ya, ini udah masuk sore kita riding bentar nih. Ya, kita go home sambil riding. Oke cuy. Mungkin gara-gara asap ya, jadi apa namanya itu alhamdulillah apa, jadi mataharinya agak ketutup, soalnya alhamdulillah sekali ya kan, nggak panas cuy, nggak panas ya, tapi asapnya banyak ya, asapnya banyak cuy. Oke, kita hari ini mau pulang dulu cuy. Ya, hari ini kita ngebahas apa ya guys? Ntar gue belok dulu. Ya ini agak susah ya belok-belok. Aduh pak. Nah, gue putus susah. Sampai nyetok. Nah, gue putus sama parti pak. Oke, kita lihat keadaan sungai dulu di sore hari ini. Apakah agak macet atau enggak sih? So, kita lihat saja langsung. Masih kelihatan tuh ya, sapi cuy. Mungkin hari ini ya, hari ini yang gue lihat cuy, yang asapnya lumayan banyak cuy. Nggak kayak hari-hari sebelumnya sih, nggak nyampe apa namanya yang sore hari ini masih kelihatan sih. Ya mungkin hari ini sih kelihatan kan. Kelihatan kali sih mataharinya juga nggak kelihatan sih. Cuman apa namanya kayak subuh sih, kayak pagi jam 7-an sih. Apa? Cahayanya sih terlalu terang, nggak terlalu gelap, pas lah buat yang tidak suka hitam sih. Buat yang pakai pasak bonjir. Wah, bolanya sekali lagi buat yang pakai maskernya cuy, karena masker bisa menghindari penyakit apa kalau nggak salah. Nah ya, penyakit saluran pernapasan cuy. Jadi sebaiknya kalian menggunakan masker berlindung. Asapnya lumayan tebal ya. Berarti udah masuk kita. Oh dia belok bener. Ya mas, menderin sedikit jangan di jalan mas, bahaya mas, para pengguna yang lain mas. Depan ini tahu kayaknya sih. Ini cuy, spot foto yang bagus ya menurut gua ya, ada di salah satunya di Sungai Lusi. Nah itu jembatannya kan, kalau kalian ngapain dari sana, jembatan satunya yang dihancur itu bu, mantul bro fotonya bro, keren gila. Gua sayangnya nggak bawa kamera lagi anjir. Kalau cari sunset sih dapet di sini sih, gua sih dapet ya. Iya sih, menurut gua sih dapet ya kan, soalnya keren sih pemandangannya. Apalagi kayak kebut-kebut, kayak kabut-kabut gitu cuy, agak kabut-kabut gimana gitu ya kan. Kabut gini doang sih ya, nggak terlalu macet parah sih ya. Nah udah, udah belok sih, bentar lah. Pasti cuy. Nah ini cuy maksud gua cuy, di sini yang spot yang banyak cuy, mana sekali cuy. Apalagi yang lo kembalikan arah sana cuy, arah bangun cuy, spotnya lebih bagus daripada di depan sini cuy.
kalau jalan itu kita pakai lagi itu kalau kita bawa mau minta jalan. Nah, yang sering macetnya di sini cuy, wah parah cuy kalau udah truk nani. Kali aturannya sih parah. Baru belajar belok orang itu bagus lah kan, nggak macet nih. Tapi kalau belajar ya kan. Semangat pak, nggak nyerah kredit sih. Ya. Oh gue mau tes nunggu nih pakai Gojek ya kan. Ini yang mau kasih temen gue ya kan, coba ya kan nih jadi Gojek.
tahu ya. Semoga besok asapnya berkurang, semoga hujan turun.